Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal cerita yang berkaitan tentang matematika dasar TPA tes potensi akademik. Oke, langsung aja kita bahas dari soal nomor 1. Seorang pedagang buah berbelanja buah-buahan di pasar induk. Harga rata-rata buah semangka, manggis, labu, jeruk, anggur, pir, mangga, nangka, apel, melon, rambutan dan stroberi adalah 425.000 per kuintal yang menambahkan durian sehingga rata-ratanya menjadi 427.000 per kuintal Berapakah harga durian per kuintalnya nah ini bisa kalian gunakan e, rumus rata-rata e, gabungan ya dimana x Cup rata-rata gabungan itu rumusnya kan rata-rata e, ke1 dikalikan sama N1 ditambah rata-rata kedua dikalikan sama N2 dibagi sama n 1 ditambah n2 Gitu ya, nah rata-rata gabungannya ini menggabungkan antara rata-rata buah ini Buah yang banyak ini sama si durian ya Sehingga rata-ratanya menjadi 427 Jadi 427 ini dia dikatakan sebagai rata-rata gabungan Kita masukkan di sini 427 Kemudian rata-rata sebelumnya kita anggap sebagai x1 ini 425.000 dikalikan sama n n ini adalah banyaknya buah ini tuh rata-rata untuk buah semangka jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ternyata ada 12 buah berarti 425.000 dikalikan 12 ditambah nah ini berarti harga sih durian ya karena kan kita gabungin antara 12 buah ini sama durian duriannya ini kita nggak tahu berapa harganya per kuintal Dikalikan sama N, N nya 1 karena 1 kuintal durian Dibagi sama N1 tambah N2 berarti 12 tambah 1 Gitu ya Tinggal kita kalikan sulang aja 12 tambah 1 kan 13 ya Jadi 13 dikalikan sama 427 Nah ini 12 dikalikan sama 425 Ditambah X2 gitu ya Sekarang tinggal kita hitung aja 13 dikalikan sama eh, 427 di sini yaitu 5 551 ini udah saya hitung ya sama dengan nah ini dikalikan hasilnya 12 dikalikan 425 yaitu 5.100.000 ditambah X2 ya udah berarti X2 nya berapa tinggal pindah ruas tinggal dikurangi jadi 5 juta dikurangi 5 juta 100 hasilnya yaitu 451 ribu Nah, berarti inilah rata-rata harga durian per kuintalnya. Jadi jawabannya yaitu yang E. Nomor 2, Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi sama. Jika untuk membayar premi, gaji Dedi sebesar 1 juta dipotong 3%. Dan gaji Ambar, dipotong 5%, maka gaji Ambar adalah. Nah, di, di, di sini dibilang bahwa sebagai peserta asuransi besar preminya itu sama jadi dengan kata lain premi si Dedi itu sama aja dengan premi si Ambar nah sedangkan si Dedi ini untuk membayar premi dia dipotong 3% dari 1.500 berarti preminya Dedi yaitu 3% dikalikan sama 1.500 sedangkan premisi ambar ini dia dipotong 5 dari gajinya ya sama aja dengan 5 persen dikalikan sama gaji ambar nah untuk menghitung gaji ambar berarti tinggal kita pindahkan ruas aja ini kali pindah ruas dibagi jadi 3 persen dikalikan 1.500.000 dibagi sama 5 persen gitu ya persen sama persen kan bisa kita coret nih ya enggak jadi gaji ambar nah ini 15 sama 5 kan bisa dicoret juga nih 15 dibagi 5 itu 3 berarti sisa 3 kali 3 9 nolnya masih 5 900 ribu nah berarti gaji ambar yaitu 900 ribu jawabannya yaitu yang D Nomor 3, satu tim yang terdiri dari 11 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Bila tiga orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, maka berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Jadi di sini ada satu tim terdiri dari 11 orang. 11 orang ya. Itu dia bisa mengerjakan sebuah pekerjaan selama 12 hari. Nah, ternyata ada tim yang sakit sebanyak tiga orang berarti yang kerja tinggal berapa orang nih 11 dikurangi tiga berarti tinggal 8 orang Nah kalau yang bekerja lebih sedikit otomatis nanti waktu pengerjaannya akan molor akan membutuhkan waktu yang lebih banyak ya jadi ini namanya perbandingan terbalik jadi semakin sedikit orangnya maka semakin banyak Waktu yang dibutuhkan, ya, jadi pakai perbandingan yang terbalik. Kalau perbandingan terbalik, berarti atas dibagi bawah, sama dengan bawah dibagi atas, gitu ya. 11 per 8, sama dengan x per 12, nah, ini tinggal kita kalikan silang aja, berarti x sama dengan 11 dikalikan 12 dibagi 8, ini bisa diperkecil ya, sama-sama dibagi 4, ini 2, ini 3. Berarti X sama dengan 11 kali 3, 33 per 2. Atau X sama dengan 30, kalau dibagi 2 kan 15 ya. Jadi 16,5 hari. Gitu ya. Jadi kalau yang kerja cuma 8 orang, itu butuh 16,5 hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, jadi berapa persen penambahan hari? Penambahan hari. Nah, asalnya kan e, butuhnya cuma 12 hari. Ternyata e, setelah orangnya ada yang sakit, ternyata butuh 16,5 hari. Berarti kan penambahannya itu 16 dikurangi 5 dikurang e, 16,5 dikurangi 12 ya penambahan harinya ya. Tapi karena dia prosentase ya berarti dibagi sama hari sebelumnya dikalikan sama 100% karena yang ditanyakan prosentase, tapi kalau yang ditanyakan cuma berapa hari yang perlu ditambahkan ya tinggal ini dikurangi ini ya cuma empat setengah hari ya kan berarti 4,5 per12 dikalikan sama 100% Nah udah ini 4,5 kalau dikalikan 100 kan 450 ya per12 Nah, ini kita bagi aja. 450 dibagi sama 12 yaitu 37,5%. Gitu. Jadi, jawabannya yaitu yang C. Nomor 4. Bila seseorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 5 km dalam waktu 2,5 menit, berapa menit waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 70 km? Nah, jadi di sini um, Seorang bersepeda motor kecepatannya tetap menempuh jarak 5 kilo. Jadi dia menempuh jarak 5 kilo itu selama 2,5 menit. Gitu ya, kecepatannya tetap ya. Kemudian berapa menit waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 70 km? Nah, kalau 70 km berarti berapa menit? Jadi pakai perbandingan senilai ya. Jadi kalau senilai berarti nanti atas dibagi bawah sama dengan atas dibagi bawah. Kenapa senilai? Karena semakin jauh jarak tempuhnya maka waktu yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah ini kita misalkan x. Jadinya 5 per 70 sama dengan 2,5 per x. Untuk nyari x tinggal pindah aja x sama dengan 2,5 ini bagi pindah luas jadi kali. Dibagi sama 5 gitu kan ya. Nah, oke okay, berarti tinggal uh, ini 2,5 dibagi 5, ini kan bisa ya. Ini 2 ya. Nah, 70 dibagi 2 itu 35. Nah, udah berarti ini ketemu. 35 menit untuk menempuh jarak 70 km gitu. Berarti jawabannya yaitu yang di Nomor 5, bila 10 gram daging ikan mengandung 4,5 gram kalori, berapa kilogram daging ikan itu yang cukup untuk menghasilkan 200 gram kalori? Nah, jadi di sini ada 10 gram daging ikan itu mengandung 4,5 gram kalori. Gitu. Berapa kilogram daging ikan? Ini kan daging ikan ya. Berapakah x untuk menghasilkan 200 gram kalori? Gitu ya. Jadi ini pakai perbandingan senilai karena semakin banyak kalori yang dihasilkan maka daging ikan yang diperlukan juga semakin banyak. Nah jadi 10 per x sama dengan 4,5 per 200. Gitu ya tinggal dikalikan silang 10 kali 200 sama dengan 4,5 dikalikan sama x. 10 kali 200 kan 2000 ya 2000 sama dengan 4,5x. Itu berarti x-nya apa? X-nya yaitu 2000 dibagi sama 4,5. Nah, x sama dengan 2000. Nah, lebih mudahnya 4,5 supaya enggak ada komanya itu kita ubah menjadi 9 per 2. Boleh ya? 9 bagi 2 kan 4,5. Nah, ini sama aja dengan 2000 dikali 2 per 9. Jadinya 4000 per 9. 4000 dibagi 9 itu 444,44 ,44 gram karena yang ditanyakan dia dalam kilo maka ini dibagi sama 1000 sama aja dengan 0,44 kg gitu maka jawabannya yaitu yang E tahun 2000 saat Dodi diterima sebagai pegawai baru Karin telah bekerja 18 tahun Tahun berapa masa kerja Dodi sepertiga masa kerja Karin ya. Jadi tahun berapa masa kerja Dodi? Jadi yang ditanyakan kan masa kerja ya. Kita gunakan pemisalan masa kerja Dodi adalah x gitu ya. Nah, yang ditanyakan tahun berapa masa kerja Dodi itu sepertiga dari masa kerja Karin. Nah, jadi kita cari x-nya dulu nih, dia masa kerjanya dulu berarti X sama dengan sepertiga dari masa kerja Karin nah sedangkan Karin itu kan dia bekerja 18 tahun saat Dodi sebagai pegawai baru ya jadi ketika si Dodi di masa kerjanya 0 tahun si Karin ini udah 18 tahun gitu ya kalau misalkan masa kerjanya X masa kerja Dodi itu sepertiga dari masa kerja Karin otomatis masa kerja Karin ini sama aja dengan 18 ditambah sama X gitu ya 18 ditambah masa kerja Dodi karena ketika masa kerja Dodi menginjak 2 tahun otomatis sih masa kerja Karin kan 18 tambah 2 ya jadi masa kerja Karin itu 18 ditambah masa kerja Dodi gitu ya paham ya sampai sini ya jadi dengan kata lain ini boleh ya pindah ruas ke sini ya dikalikan 3x sama dengan 18 plus x Kita pindah ruas 3x dikurangi x yaitu 2x sama dengan 18 Berarti x sama dengan 9 Nah jadi masa kerja si Dodi itu 9 tahun Ketika masa kerja Dodi itu sepertiga dari masa kerja Karin Tahun berapa? Karena dia masuknya tahun 2000 Ditambah masa kerjanya 9 Ya berarti tahun 2009 gitu. Jawabannya yaitu yang B. Nah, coba kita cek deh. Kalau tahun 2009 ya, tahun 2009 masa kerja Dodi itu kan X ya, 9 tahun. Berarti masa kerja Karin itu berapa? Karin berarti 18 plus 9. 18 plus 9 itu 27. Betul ya, masa kerja Dodi ini sepertiga dari 27. Sepertiga dari 27. Berarti X-nya 9 tahun 2009. Nomor 7 3/4 dari komisi penjualan komputer dipakai untuk membeli tinta printer. Sisanya 120.000 dipakai untuk membeli kertas. Bila besar komisi sama dengan 50% hasil penjualan, maka berapa juta rupiah harga komputer tersebut? Nah, ini kita gunakan pemisalan ya. Yang ditanyakan berapa harga komputer? harga komputer ini bisa kita misalkan sebagai X ya kan Nah dibilang bahwa besar komisi itu adalah 50% dari hasil penjualan berarti komisi sama dengan 50% dari penjualan penjualan berarti harga komputer ya 50% dari X 50% itu sama aja dengan 50 per 100 atau setengah jadi setengah X ini komisinya Kemudian, di sini dibilang 3 per 4 dari komisi dipakai untuk membeli tinta printer, sisanya untuk 120000 Berarti, komisi, ya, nilai komisi itu, dia 3 per 4 dikalikan sama hasil komisi kan ini ya, setengah X ya, 3 per 4 dikalikan sama setengah X. Ini untuk membeli printer, sisanya itu 120000 untuk membeli kertas ini komisinya kan tadi setengah X nih jadi setengah X sama dengan ini kita kalikan 3 per 8 X ditambah 120 ribu ini tinggal pindah ruas aja si X nya jadi setengah X dikurangi 3 per 8 X sama dengan 120 ribu kita samakan penyebutnya ya per 8, 8 bagi 2 4 jadi 4X dikurangi 3X sama dengan 120 ribu gitu ya 4 kurangi 3 kan 1 ya berarti sama aja dengan x seper 8 x gitu ya sama aja dengan seper 8 x sama dengan 120 ribu jadi x sama dengan 120 ribu dikalikan sama 8 gitu 12 kalikan 8 kan 96 berarti 960 ribu nah yang ditanyakan di sini dalam juta rupiah 960.000 itu kan bisa kita tulis jadi 0,96 juta. Gitu ya. Jadi jawabannya yaitu yang A. Nomor 8, sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Jadi gajinya tetap. Jika seorang pegawai tadinya diberi gaji 9.000, maka sekarang gajinya dalam rupiah per jam adalah. Nah, jadi ketika eh, Jam kerjanya adalah 40 jam. 40 jam. Itu dia gaji per jamnya itu adalah 9.000. Sekarang kalau dia dikurangi menjadi 36 jam, maka nilainya ini dia per jamnya itu berapa? Gitu ya. Ini pakainya apa nih? Perbandingan tetap atau perbandingan terbalik? Ya. Kalau dia 40 jam kan 9.000. Kalau 36 jam berarti ini dia lebih banyak. Kenapa? Karena kan dia gajinya itu dia nggak nggak berkurang, gajinya itu tetap. Atau kalian misalkan ini aja berarti dia gajinya berapa? Berarti gajinya dia, gajinya dia itu kan dia 40 jam dikalikan 9.000. Ini ya, 4 kali 9 itu 36. Jadi 36 0 Nah jadi dia besar gajinya itu 360 ribu Nah setelah dia kerja 36 jam gajinya tetap sekian Sekarang gajinya jadi berapa? Ya tinggal dibagi aja ya Berarti sama aja dengan gaji per jamnya Ketika dia memperoleh gaji 360 ribu Ternyata jam kerjanya cuma 36 ya tinggal dibagi 36 bagi 6 kan 1 berarti 10 ribu Jadi dia per jamnya itu Oke, C, 10.000. Nomor 9, panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Jika ternyata 40% undangan wanita dan 50% undangan pria hadir, maka berapa persen yang hadir? Nah, di sini dia mengundang 50 wanita sama 70 pria. Ternyata yang hadir itu 40% wanita Ya, jadi wanita ini yang hadir 40%. 40% dikalikan 50 itu berapa? Jadi 40/100 per 100 dikalikan 50. Ini coret ya, 2. 40 bagi 2 yaitu 20. Berarti 20 orang yang hadir untuk wanita. Sedangkan 50% undangan pria hadir. 50% dikalikan sama 70 orang. 50% kan setengah ya. Jadi setengah dikalikan 70 yaitu 35 yang hadir. Jadi total yang hadir berapa nih? 55 ya, 55 yang hadir. Sedangkan yang diundang itu 120 orang. Jadi kalau yang ditanyakan berapa persen yang hadir berarti persentase yang hadir ya, persentase yang hadir. Jadi yang hadir 55 orang, yang diundang 120 orang kita kalikan sama 100%. Gitu ya. Udah ini tinggal uh, kita kalikan aja jadi sama aja dengan ini dicoret gini ya. 550 per 12 persen. 550 dibagi 12 itu 45,8 persen. Kalau dibulatkan menjadi 46 persen. Itu jawabannya yaitu yang D. Nomor 10, sebuah persegi panjang memiliki lebar sepertiga dari panjangnya. Jika luasnya 48 satuan, dan lebarnya X satuan panjang maka nilai dari 2 plus akar 5x kuadrat plus 1 adalah jadi di sini ada sebuah persegi panjang memiliki panjang sama lebar ya tentunya ya jika luasnya luas itu 48 satuan luas dan lebarnya adalah X lebarnya ini X dibilang bahwa e, persegi panjang memiliki lebar sepertiga dari panjangnya jadi dibilang lebarnya itu sepertiga dari panjangnya, sepertiga dari panjangnya. Nah sekarang kalau lebarnya itu x, maka sepertiga dari p berarti p sama dengan 3x. Ya, berarti lebarnya itu x, panjangnya itu 3x. Nah luasnya yaitu 48. Luas itu rumusnya kan panjang dikali lebar. Nah, panjangnya ketemu 3x, lebarnya ketemu x sama dengan 48. Jadi ini 3x kuadrat sama dengan 48. Jadi x kuadratnya berapa? Tinggal dibagi 48 bagi 3 yaitu 16. Sedangkan x akar dari 16 yaitu 4. Gitu ya. Nah, harusnya kan plus minus 4 ya, tapi karena dia panjang itu kan dia nggak uh, nggak mungkin negatif ya berarti kita pakai yang positif sekarang kita cari 2 ditambah akar 5x kuadrat plus 1 gitu ya berarti 2 ditambah akar 5 kali x kuadrat x kuadratnya 16 ditambah 1 jadi 2 ditambah akar 5 kali 16 itu 80 tambah 1 berarti 2 ditambah akar 81 2 ditambah akar 81 itu 9 jadi 2 tambah 9 sama dengan 11 jawabannya yaitu yang A nah oke okay, itu tadi 10 soal tentang soal cerita matematika dasar soal psikotest semoga bisa difahami jangan lupa like, comment, and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh